Tengku Mahkota Johor Tengku Ismail Sultan Ibrahim berharap pesawat MH370 yang hilang pada 8 Mac lalu segera ditemui. Katanya dengan teknologi canggih yang ada di seluruh dunia, beliau yakin pesawat milik Malaysia Airlines itu akan ditemui kelak. Tengku Ismail dan juga Presiden Bola Sepak Negeri Johor PBNJ turut meminta keluarga penumpang serta anak kapal yang terlibat bersabar dan mendoakan keselamatan mereka. Saya harap diorang selesaikanlah masalah ni dengan secepat yang mungkin. Pasal takkanlah dengan teknologi yang sekarang dunia kita ada ni, tak ada orang boleh jumpa kapal terbang sebesar-besar tidak. So saya tak tahu. Saya just doa yang paling penting, kita doakan yang terbaiklah untuk keluarga-keluarga diorang, passenger dan juga kru. Itu saja. Sebelum kehilangannya secara misteri, pesawat MH370 dalam perjalanan dari Kuala Lumpur untuk ke destinasi Beijing. Pakar penerbangan dan aeroangkasa senada bahawa apa yang menimpa MH370 pada 8 Mac lalu benar-benar misteri dan hampir jarang berlaku ke atas pesawat.